saya pagi, awal pagi, pukul 2.30 pagi, program dengan PIBG Gotong Royong. Lepas tu kedua PIBG juga sekolah lain, sukan. Lepas tu menteri pergi ke Semenanjung, Dewan Pinangan Negeri di bawah Batang Sadong juga. Tadi kita ada program dengan FAMA di mana kita memberi beberapa kemudahan di bawah kementerian. Bukan sahaja di bawah FAMA, memang ada satu program, satu azam memberi untuk mereka yang menjalankan perusahaan dalam bidang pelbagai yang boleh dibantu oleh FAMA. Salah satu daripadanya mengusahakan keripik, dan juga ada juga yang mengusahakan ikan dan sebagainya kan. Lepas tu ada juga yang mendapat pinjaman dari tekun. Jadi banyaklah tadi. Hari ini dia kat sini pula kita mengumpulkan nelayan. Nelayan di bawah Batang Sadong di mana mereka diberi laun sara hidup. Cuma yang menteri cakap tadi dia lupa nak umum pasal insurans pula. Namun saya rasa dengan hasrat murni seperti itu ia membantu nelayan kan. Jadi insyaAllah saya rasa nelayan akan menyokongnya. Dan ini adalah untuk kebajikan mereka. Jadi inilah di antara program-program yang kita buat pada hari ini. Saya menteri pun ada lagi pada malam ni dekat Kuching. Saya pun ada lagi sebelum ni melawat pejabat-pejabat yang bilik lah kan. Dan saya yakin awal ini kepada calon-calon barisan nasional walaupun dia nampak di atas pasir. Orang Sarawak ni agak berbeza sikit. Macam mana sekalipun kita nak mengatakan bebas ataupun pembangkang ini bagus, akhir sekali mereka boleh menilai juga. Sebab penduduk Sarawak ni kita lebih banyak kawasan pedalaman dalam 65-70%. Jadi kebanyakan orang-orang pedalaman ni berhasil memberikan bantuan kerajaan, dan kita tidak berani untuk pindah ke sebelah lain sebab sebelah tu pembangkang masih belum dapat membuktikan apa-apa untuk diberikan pada untuk membantu rakyat. Jadi kita tak berani, dan kita memang kita sentiasa mengingatkan rakyat kita supaya mengingati diri sendiri yang kita ni masih memerlukan banyak bantuan lagi. Jadi kalau sebelah sana belum tahu, kalau dia menuntutkan kerajaan pun belum tahu lagi mereka dapat mengurus diri mereka sendiri. Dan tu kalau kita perhatikan janji untuk Sarawak ni, DAP telah mengumumkan kalau menanglah pembangkang, mereka akan memberi ketua menteri itu kepada saudara dia punya ketua tu Bakpian. Dan ini saya rasa menghina kaum yang lebih ramai majoriti di Sarawak ini. Saya rasa kalau orang Sarawak mengetahui ini dan bijak memikir, mereka akan menolak terus-menerus pembangkang. Ini satu penghinaan lah bagi kita lah untuk orang Sarawak. Jadi saya percaya orang Sarawak bijak memilih barisan nasional. Manifesto sendiri, manifesto kita ia meneruskan perjuangan BN di mana kita mementingkan pendidikan, mementingkan kemajuan pembangunan infrastruktur, dan kita nak mencapai sepenuhnya pembekalan perkhidmatan api, air, elektrik, air dan jalan raya yang bagus. Sebenarnya kalau ini satu cabaran betul untuk kerajaan, kerana negeri Sarawak memang besar. Namun kita telah mencapai banyak. Tadi pun menteri bila nak melihat jalan raya di kawasan kita, dia kata kawasan dia pun belum sampai ke situ. Dia nampak cantik jalan raya. Tapi inilah kita di Sarawak. Apa kalau kita nak buat, kita buat yang tercantik sekali, dan itu memang kosnya tinggi. Sebab itu Sarawak yang bersama kita ni, ketua-ketua masyarakat ni, mereka memahami. Kalau meminta pun kita ala kadar, kita memahami. So, kalau kita nak buat sesuatu, kualiti dia baik sekali. Jadi kita bukan alang-alang lah buat kerja. Itulah cara kita. Pesanan kepada masyarakat sendiri dalam bahasa Sarawak lagi kalau boleh. Kami berpesan dengan kita orang Sarawak, sedar-sedarlah diri pun, sebab si ada kerajaan lain sebelum tu. Kita hanya kerajaan barisan nasional. Ingat 16 hari bulan undilah barisan nasional untuk kebaikan kita pun, untuk kebajikan masyarakat kita, dan untuk memajukan diri sendiri serta kawasan dan negeri kita.